Lokasi kotak hitam pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang terputus hubungan dan terhempas di Laut Jawa dikenal pasti. Pasukan mencari dan menyelamat Basarnas mengesan isyarat pada satu koordinat yang berada pada kedalaman 23 meter di perairan berkenaan. Laporannya bersama wakil kami di Indonesia, Kevin Budiarto. Usaha mencari dan menyelamat yang melibatkan pelbagai agensi, tentera dan polis terus dilakukan sejak malam semalam meski berdepan cuaca buruk. Sejak disahkan jatuh di perairan Kepulauan Seribu Jakarta malam semalam, Panglima Tentara Indonesia Hadi Cahyanto berkata sebuah kapal perangnya berjaya mengesan lokasi pasti pesawat itu terhempas. Pantauan udara juga tunjukkan tumpahan minyak yang diduga dari pesawat NAS tersebut. Kapal KRI Curau menjadi kapal pertama yang kembali dari misi di perairan Laut Jawa itu siang tadi diikuti kapal-kapal lainnya. Ia membawa potongan-potongan bangkai pesawat dengan corak warna khas Sriwijaya Air, serpihan mesin, pakaian kanak-kanak, tayar, juga jaket keselamatan. Bagian-bagian kecil badan pesawat terus dipindahkan ke pusat pengurusan krisis di Pelabuhan Laut GICT Tanjung Priuk, Jakarta. Jawatan Kuasa Keselamatan Pengangkutan Indonesia, KNKT, fokus meneliti bagian pesawat yang sudah ditemukan. Berupa serpihan-serpihan, yang selanjutnya nanti akan kita selidiki dan analisa. Setelah diselidiki, kemudian kami sebagai SMC akan menyerahkan barang bukti tersebut kepada KNKT. Pasukan elit dan penyelam Tentara Angkatan Laut Indonesia mengatakan badan pesawat ditemui dalam keadaan hancur. Kotak hitam pesawat Boeing 737-500 itu juga mengeluarkan isyarat yang berjaya ditangkap regu mencari dan menyelamat. Dan untuk maklumat terkini dari Jakarta, kita terus saja bersama wakil kami Kevin Budiarto. Kevin, apa agaknya perkembangan operasi untuk membawa naik kotak hitam dan juga operasi menyelamat setakat ini, Kevin? Terima kasih rekan setugas di Serpentas. Lokasi kotak hitam itu sudah ditandai oleh penyelam Tentara Indonesia dan berada tidak jauh dari lokasi kontak terakhir SJ-182 dengan radar. Sebanyak 3 alat mencari milik KNKT digunakan untuk membantu proses pencarian dan dijangka boleh dievakuasi dalam waktu dekat ini. Bangkai pesawat berada di kedalaman 23 meter di dasar laut dan bagian yang berukuran besar akan segera diangkat menggunakan kapal yang memiliki kren. Di belakang saya ini ialah satu daripada 3 pusat maklumat yang dibangun Sriwijaya Air di lapangan terbang antar bangsa Soekarno-Hatta di Jakarta, selain di lapangan terbang Supadio di Pontianak dan ibu pejabat Sriwijaya Air yang berada di Jakarta. Sejak pagi lagi memang didapati hanya beberapa ahli keluarga mangsa yang datang ke tempat ini untuk mendapatkan maklumat terus dan terkini mengenai nasib saudara mara mereka. Juga sebanyak 15 orang daripadanya terus diarah ke Hospital Sukanto di Jakarta untuk pengesahan DNA kira-kira pukul 3 petang tadi. Kebanyakan dari penumpang pesawat NAS itu memang adalah warga dari daerah Pontianak dan bukan daripada Jakarta. Secara keseluruhan proses mencari dan menyelamat hari ini berjaya menyerahkan sebanyak 6 kantung jenazah yang berisikan potongan-potongan tubuh manusia. Potongan tubuh itu terus dibawa ke Hospital Polis Sukanto untuk diidentifikasi oleh regu pengenal pasti mangsa bencana Polis Indonesia. Kevin Dirto melaporkan dari lapangan terbang antar bangsa Soekarno-Hatta kembali ke Serpentas. Sementara itu di Pontianak, waris dan keluarga mangsa berkumpul di pusat pengurusan krisis yang dibuka di lapangan terbang Supiado bagi mendapatkan maklumat terbaru berhubung operasi mencari dan menyelamat. Jadi tiga anaknya satu anak. Semua totalnya 4 orang. Jadi istri ini tinggal di Bekasi. Suaminya tinggal di sini di Pontianak. Jadi mereka mau berlibur di sini naik tadi di Sriwijaya ini. Tapi ya kita dapat berita sudah. Saat mereka naik pesawat masih kontak dengan suaminya. Bahkan sempat dia kirim foto anak bayi yang baru lahir. Berapa sama tahun istri ini? Ya diperkirakan sekitar 6 bulan lahir.